Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Masih sehat aja kan? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Sang Willy, yaitu si Opan, dalam Jadinasti episode terbaru, yaitu Jadinasti episode 39. Yang mana pada Jadinasti episode 39 ini menceritakan si Opan yang masih bekerja sama dengan Prijin untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi dengan Lembah Feng Jiang. Dan terlihat pertarungan si Opan yang harus menghadapi para murid Lembah Feng Jiang yang begitu banyak. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sini semua murid dari Lembah Feng Jiang keluar menyadari ada penyusup yang masuk. Dengan cepat pun Xiao Fan dan Prijin pun langsung berusaha melarikan diri dari tempat itu. Di sini Xiao Fan bingung apakah lonceng emas itu mempunyai mata, karena lonceng itu akan berbunyi di setiap tempat yang dilewati Xiao Fan dan Prijin, bahkan berbunyi tanpa angin. Terlihat semua murid Lembah Feng Jiang ini keluar semakin banyak untuk mengejar Xiao Fan dan Prijin ini. Bahkan Yan Hong dan Li Sun pun juga ikut dalam pengejaran ini. Dan terlihat Xiao Fan serta Prijin pun lari sekuat tenaga untuk menghindari para murid dari Lembah Feng Jiang ini. Mereka berdua pun tak berbalik arah dan memilih untuk menyerang orang-orang yang menghadang dari depan. Mereka berdua pun terus berlari, namun di sini muncul para murid dari Lembah Feng Jiang dari berbagai arah. Dan terlihat aksi kejar-kejaran ini pun terjadi begitu sengit dan lama. Tak sampai di situ saja, karena Li Sun menyerang dari belakang setelah tetua Lembah Feng Jiang menyerang dari depan. Dan di sini Xiao Fan serta Prijin pun harus menggunakan formasi pelindung karena mereka sudah dikepung dari berbagai arah. Xiao Fan pun mempunyai ide agar mereka bergegas keluar dari celah gunung setelah Xiao Fan memeriksa dengan seksama. Dan kemudian pun mereka berdua ini memperkuat formasinya agar bisa melarikan diri. Namun di sini apesnya, Prijin malah terperangkap oleh formasi dari Lembah Feng Jiang. Dan tetua Lembah Feng Jiang pun meminta agar semua orang bisa menangkap mereka berdua secara hidup-hidup. Terlihat Prijin ini harus menghindari serangan rantai di dalam formasi pengurung ini. Sementara Xiao Fan yang sudah di depan lebih dulu hanya melihat kejadian tersebut. Li Sun pun menambahkan serangan rantai itu yang membuat Prijin harus berusaha lebih keras. Namun ternyata Xiao Fan tak diam saja karena dia menggunakan serangan iblisnya untuk menyerang formasi itu. Dan melihat retakan tercipta, Prijin pun langsung menyerang retakan itu agar bisa keluar. Dan Lembah Feng Jiang pun harus merelakan Prijin yang bisa lolos dari formasi mereka itu. Di tengah pelariannya ini pun, Prijin berterima kasih kepada Xiao Fan atas bantuannya tadi. Dan Prijin tak akan melupakan kebaikan dari Guili ini. Namun dengan dingin Xiao Fan berkata bahwa setelah semuanya selesai mereka tidak ada hubungan lagi karena Xiao Fan hanya melakukan yang seharusnya. Sementara Yang Hong bertanya kepada Li Sun apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan Li Sun tak menyangka jika ilmu Taoism kedua orang tadi begitu tinggi karena tetua Lembah Feng Jiang yang bernama Paman Lu pun tak bisa menangkap mereka. Mendengar itu, tetua Lu itu marah karena merasa diremehkan. Dan Yan Hong meminta agar mereka berdua meminta saran dari penguasa lembah saja karena masalah ini begitu serius. Kemudian tetua Lu ini menyetujui ide Yang Hong ini, apalagi dirinya juga ingin melaporkan sesuatu kepada senior Yun. Li Sun pun berkata agar tetua Lu ini memberitahu Li Sun dulu jika punya hal penting karena penguasa lembah sedang mengasingkan diri. Namun tetua Lu ini tak ingin menyusahkan Li Sun ini. Tak lama kemudian Li Sun ini menghadap ke penguasa lembah yang dimaksud. Dan penguasa lembah ini berpikir jika yang melakukan pembunuhan suku manusia ikan serta menyelinap ke lembah malam-malam adalah orang yang sama. Li Sun pun berkata jika kemungkinan besar itu benar.
Dan Lisun khawatir jika keberadaan manusia ikan telah terungkap di rawa kematian dan diikuti seseorang sampai ke selatan, kemudian mereka menemukan keterlibatan lembah Feng Jiang ini. Penguasa lembah pun bertanya, apakah Lisun tahu identitas mereka berdua tadi? Namun Lisun tak tahu karena mereka menggunakan trik licik dan tak menunjukkan keterampilan asli mereka. Penguasa lembah pun marah karena situasi saat ini tak akan terlalu sulit seperti ini jika Lisun mendapatkan batu hitam kaisar langit saat itu. Dan Lisun meminta penguasa lembah untuk menghukum dirinya karena dirinya lah yang bertanggung jawab atas semua ini. Namun penguasa lembah sadar jika Lisun terluka juga tak akan mudah bisa kembali hidup-hidup karena semua kekuatan berkumpul di rawa kematian saat itu. Dan penguasa lembah meminta agar Lisun memerintahkan semua murid untuk melakukan tindakan pencegahan ketat serta tidak keluar dari lembah karena sekarang seseorang sedang mengawasi mereka. Sementara terlihat di sebuah gua, Jugu datang ke tempat itu, yang mana tempat ini mempunyai gerbang yang sangat besar serta dijaga ketat oleh dua penjaga. Dan terlihat di dalam gerbang itu, Wan Renwang sedang melakukan sesuatu dengan tungku penunduk naganya. Di sini pun Jugu ini masuk dan langsung menghadap ketua sekte Raja Hantu ini. Sementara terlihat burung tengku kuning yang ditangkap Wan Renwang kemarin berusaha melepaskan diri dari rantai tungku penunduk naga ini. Terlihat salah satu master pun sedang berada di depan tungku itu dan sedang mencoba menyempurnakan semua binatang roh yang sudah mereka tangkap. Dan Gui Wang pun juga menambah segel ke burung tadi agar burung ini bisa diam. Setelah itu pun, master tadi memasukkan darah burung ini ke dalam tungku tadi. Kemudian terlihat Juku hanya bisa melihat burung kuno legendaris itu. Di sini Gui Wang bertanya apa yang sedang dipikirkan oleh Juku ini. Dan Juku yang kaget hanya bisa berkata bahwa tidak ada apa-apa. Gui Wang pun memberitahu bahwa sekarang formasi darah empat roh sudah setengah selesai. Dan sekte Raja Hantu bisa segera mendominasi dunia jika mereka bisa menemukan dua binatang roh lainnya sebagai pemicu. Kemudian Gui Wang pun bertanya apakah Zuku ini menemukan sesuatu. Karena Gui Wang meminta Zuku diam-diam mengamati Guili dengan cara tiba ke rawa kematian lebih dulu. Di sini Zuku menceritakan bahwa Guili ini memimpin bawahnya untuk menangani sekte segudang racun, sekte akasia dan aliran kebenaran saat berada di rawa kematian. Bahkan situasi di tempat itu sangat rumit dan misterius, serta dipenuhi dengan niat membunuh. Juga ada alasan untuk mundur atau maju. Kemudian Guili ini bekerja sama dengan sekte lain untuk menghancurkan istana panjang umur. Dan hal itu membuat Juku mengakui bahwa Guili berbakat sebagai jenderal. Dan juga Guili ini mendapat serangan mendadak, namun dia dapat melukai dengan serius Jin Wuyan dari sekte segudang racun saat di tengah rawa. Yang mana terlihat bahwa pikiran Guili ini sangat tajam dan kejam. Gui Wang pun mengakui jika Guili ini memang memiliki bakat yang langka. Karena beberapa tahun ini, Guili melatih keterampilan sekte suci dari Gui Wang dengan ditemani oleh senjata jahat yang tak tertandingi dan mempunyai temperamen keras serta mudah membunuh menjadi hal yang wajar dengan bakat seperti itu. Namun Gui Wang mendengar jika tindakan Guili menjadi sedikit aneh saat Guili bertemu orang-orang aliran kebenaran di rawa kematian, terutama saat bertemu dengan murid sekte Jingyun yang bernama Lu Suci. Dan Gui Wang pun bertanya apa yang terjadi. Kemudian Gui Wang pun terus mendesak Juku untuk menjawab karena terlihat Juku ini hanya terdiam dengan pertanyaan itu. Di sini Juku membenarkan jika memang ada beberapa kejadian ambigu antara Guili dengan Lu Suci dari sekte Jingyun. Dan Juku melihatnya langsung bahwa Guili mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan wanita itu saat menghadapi ular mistik air hitam di luar rumah harta Kaisar Langit. Dan kemudian Juku pun pamit pergi dari tempat itu. Sementara di lembah Feng Xiang, terlihat semua murid berkumpul. Namun salah satu murid bertanya kepada tetua Lu, apakah mereka masih harus bertindak? Padahal Lisun yang adalah senior di tempat itu memerintahkan untuk tidak meninggalkan lembah. Dan tetua Lu tetap kekeh untuk melakukan itu karena kedua pencuri itu membuatnya ditertawakan. Kemudian tetua Lu berjanji akan memberikan mereka hadiah setelah masalah ini selesai karena dirinya sudah tahu persembunyian pencuri itu. Sementara Xiao Fan yang sedang bersama Peri Jin pun bingung kenapa keberadaannya masih bisa dirasakan. Padahal dirinya sudah sangat berhati-hati selama 3 tahun ini. Di sini Peri Jin pun bertanya apakah Guili ini sedang memikirkan suara lonceng aneh tadi.
Tan Chiyofan mengakui jika lembah Feng Xiang tak sesederhana yang dia pikirkan. Karena bagaimanapun juga, lembah Feng Xiang adalah salah satu dari tiga sekte utama aliran kebenaran. Dan Chiyofan yakin akan sulit jika sekarang ingin menangkap murid lembah Feng Xiang karena semalam mereka berdua sudah mengejutkan lembah Feng Xiang. Namun Perijin yakin jika akan ada seseorang yang membantu mereka berdua. Sementara tetua Lu dan murid dari lembah Feng Xiang pun sudah menemukan keberadaan Chiyofan dan Perijin ini. Dan mereka ini langsung berusaha menyerang Chiyofan. Namun ternyata Perijin sudah bersembunyi dan menangkap salah satu murid. Sementara Chiyofan masih terus kabur untuk menghindari serangan dari tetua Lu serta para murid lembah Feng Xiang lainnya. Dan apa yang dilakukan Chiyofan ini bukanlah karena dirinya takut, melainkan ini adalah taktik dari Chiyofan serta Perijin tadi. Chiyofan pun terus lari lebih jauh dan sesekali dirinya menyerang untuk memberikan perlawanan kepada tetua Lu ini. Namun terlihat tetua Lu ini tak menyerah sedikit pun dan berbalik menyerang Chiyofan ini. Namun nyatanya dirinya kembali lagi kehilangan Chiyofan ini. Dan hal itu membuat tetua Lu bertanya-tanya sebenarnya dari sekte mana orang ini berasal karena kemampuan orang ini tidak kalah dari tetua Lu ini. Namun tetua Lu tersadar ada bahaya lain, menyadari bahwa hanya ada satu orang yang mereka kejar ini. Dan dengan cepat pun tetua Lu ini meminta semua murid untuk segera mencari Chiyofan dan Perijin ini. Namun di sini tetua Lu melihat tulisan di pohon yang berisi tulisan terima kasih atas hartanya. Dan tentu saja hal itu pun membuat kemarahan tetua Lu ini semakin besar. Sementara di sekte Raja Hantu, terlihat Cuku ini sedang bersama Cinglong kembali. Dan Cuku bertanya, apakah Cinglong ini tahu dari mana asal-muasal Guili ini? Namun Cinglong mengaku bahwa ketua sektenya ini tidak pernah membicarakannya, karena Guili yang aneh ini juga sulit ditebak sikapnya. Dan Guili ini bergabung setelah Gui Wang naik posisi menjadi ketua sekte Raja Hantu. Bahkan Guili ini pun membantu ketua sektenya mengakurasikan pola pada tungku penunduk naga. Yang mana karena hal itulah membuat sekte Raja Hantu sekarang memiliki formasi darah 4 roh saat ini. Dan mendengar itu, Juku pun membayangkan andai Bio masih hidup. Namun Cinglong kemudian berkata jika mungkin kali ini akan ada petunjuk karena Guili sedang pergi ke perbatasan selatan lagi. Sementara di lembah Feng Xiang, terlihat sebuah Guili yang mengeluarkan aura darah yang berada di puncak gunung lembah Feng Xiang. Dan itulah guys alur cerita Jadi Dinasti episode 39 ini. Ternyata Chiyofan ini masih banyak akal juga ya untuk menjebak musuh. Dan bahkan dirinya masih mempunyai hati yang baik meskipun sudah bergabung dengan sekte iblis. Dan apakah Chiyofan akan segera bisa membangkitkan Bio kembali atau malah akan kembali ke sekte Jingyun? Kita tunggu saja dalam Jadi Dinasti episode 40. Akhir kata, selamat beraktivitas serta dukung channel Mimin yang satunya. Dan see you next episode.